si ada protes bukan berarti bukan berarti itu tidak kuat. Jadi tentu saja dulu untuk bawa sana kalau perusahaan ini sekali lagi kalau perlu dua sini perlu dua besok perlu dua kita jadi besok cuma maju. Thank you.
saya baca dari Anda punya judul sampai halaman 3 itu ada kalimat ini, studi aliran daya, aliran daya pada sistem jaringan, aliran daya sistem, analisis aliran daya. Maksudnya ini yang mana nih? Ada studi aliran daya atau aliran daya pada sistem jaringan atau analisa sistem atau cakup dari mana itu Anda kasih masuk. Jadi bahasanya tidak konsisten. Ya. Sekarang beda kan aliran daya pada sistem jaringan dengan studi aliran daya sistem analisa. Kita masuk ke seksi ketiga yaitu pembacaan nilai akhir dari sidang skripsi pada saat ini. Dan sidang saya buka kembali. Ya, untuk saudara dengan jumlah skor nilai adalah 432,58 dengan nilai akhir atau nilai hasil bagi dari 3 pemilih dan pemimpin adalah 86,52 dengan nilai akhir A, kesimpulan lulus. Oke, kita masuk yang ke saudara yang kedua. Saudara Devi Nadia Idisti dengan judul simulasi dan analisis aliran daya pada sistem distribusi PLTD Kelapa Lima Merauke menggunakan perangkat lunak electrical transient analyzer yang biasa disebut dengan program CETA dengan pembimbing Damir Sarjantono STMT, pembimbing 2 insinyur Yohanes Selepso INNT, penguji Johan Karim STMT, penguji 2 Bapak Frederick Sumbung STMN, penguji 3 Bapak Kuranus di ARIRT dengan Ketua Sidang Paulus Mangera STMT, Sekretaris Muriani STMT. Dengan hasil perolehan nilai, penguji pertama 81,75, penguji 2 84,75, pembimbing 1 93,17, pembimbing 2 87,33, dengan skor nilai total adalah 347,00 dengan nilai akhir yaitu 86,75 dengan dinyatakan dalam bentuk kaviat yaitu lulus A dengan kesimpulan lulus perbaikan. Yang 10,33 pembimbing 2 97,50 dengan total nilai 368,42 dengan nilai 92,10 dengan dinyatakan lulus dalam bentuk kaviat yaitu A, kesimpulan lulus bersyarat. 72,63 dalam nilai kelulusan B,
dihubungkan kembali dengan penguji dan pembimbing.